5-3 untuk Victory. Abai siap. Empat lima. Dale, dale.
mengejar kawan sendiri. Kembali menjauh victory 14-10. Abdallah serve. Menambah poin victory menjadi 16. Masih Abdallah serve. Serve dari Delfino kuat. Time out kedua, jatah time out dari Pukawon sudah habis berat. Abdallah kembali serve. Yang pemain dari Victory Duran keluar, Tanu masuk. Di dalam memasukkan poin untuk Victory 18-12 untuk Victory. Tanu berhasil di blok namun menghasilkan touch out. Gagal resepnya dari pemain Wonogiri menghasilkan poin menjadi 20-12 untuk Victory.
Gagal Napi melakukan shot. Poin berpindah ke Putra Wonogiri. Dari Tanu menyangkut di net, menghasilkan poin untuk Putra Wonogiri. Akhirnya Dava berhasil memutus poin berantai dari Putra Wonogiri sehingga poin menjadi 23-15. Satu poin lagi untuk menyudahkan permainan di set pertama ini. Belum berakhir rupanya. Anak-anak Putra Wonogiri tidak mau menyerah begitu saja. Poin 17-24. Masih sulit. Inilah yang dinamakan sindrom set point. Hanya satu poin sisa. Pukulannya tidak terlalu keras. 25-18, 1-0 untuk Victory. Sesaat lagi set kedua akan dimulai. Kedudukan sementara 1-0 untuk Victory. Set pertama diambil oleh Victory. Napi. Ini set yang gagal dari anak-anak Putra Wonogiri menghasilkan poin 1-0 untuk Victory. Masih Napi shot. Set yang sangat keras. Dari Dava tidak mampu dikembalikan oleh anak-anak Putra Wonogiri. Masih Napi. Desino masukkan poin pertama untuk Putra Wonogiri. Thank you.
poin servis, tanu poin servis. Keluar menjadikan poin 24. Komunikasi di barisan anak-anak Putra Wonogiri. Poin menjadi 5-2. Abai serve. Toser mungil cilik. Lolos dari blok anak-anak Putri pukulan Gatino menghasilkan poin untuk Putra Wonogiri menjadi 3-5. Gagal pukulan Atala menyeberang net. Poin mendekat menjadi 4-5. Komunikasi yang tidak berjalan menjadikan poin untuk Victory menjadi 6-5. Tidak puas. Penempatan bola yang bagus dari Nafi sehingga mengecoh barisan pertahanan Putra Wonogiri. Dapwa masih set. Keluar. Poin menjadi 8-5 untuk anak-anak Victory. Hasilkan poin 10-5 untuk Victory. Masih dapat melakukan serve. Diterima oleh Delpino. Baik. Keluar. Sehingga menghasilkan tiga poin untuk Putra Wonogiri 6-10. Keluar. Poin 7.
servis yang tidak cukup baik sehingga menghasilkan poin untuk Victory 11-7. Lagi-lagi salah pengertian untuk kesekian kalinya dari anak-anak Putra Wonogiri. Poin 12-7. Ada pergantian pemain. Nomor 3 dari Putra Wonogiri digantikan oleh nomor 5. Ya. Ada salah rotasi menjadikan Victory mendapatkan poin cuma-cuma menjadi 13-7. Sena serve. Keras pukulan dari anak Putra Wonogiri menghasilkan poin 8-13. Didapatkan anak Putra Wonogiri 10-13. Talasel. Empatan bola yang baik dari Nafi, tidak keras namun posisinya sulit untuk dikembalikan menjadi 15-10. Nafi sangat keras sehingga menembus blok-blok pemain dari Putra Wonogiri menjadi 16-10. Baik dari Tanu menjadi 17-10 poin untuk Victory. Cukup jauh tertinggal anak-anak Putra Wonogiri. Penempatan bola yang sangat-sangat baik dari Nafi sehingga menghasilkan poin 19-10. Sembilan belas.
Selisih 8 poin untuk dikejar oleh anak-anak Putra Wonogiri. Mendekati akhir-akhir pertandingan di set kedua ini. Serangan yang bertubi-tubi dari anak Victoria akhirnya tidak dapat ditahan oleh anak-anak Putra Wonogiri. Poin 21-11, time out diambil oleh empat poin lagi. Victory berhasil mengamankan tiket final. Di celah-celah blok pukulan Devino menghasilkan poin menjadi 12-21. Kembali dapat menambah pundi-pundi poinnya untuk Victory menjadi 23-14. 2 poin lagi. Victory akan memenangkan pertandingan set kedua ini sekaligus mengamankan tiket final. Putra Wonogiri di set kedua ini dengan poin 25-14. Sampai bertemu kembali di final turnamen BPN Cup.